Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada kali ini. Okey, untuk konten kali ini, kau dah boleh tengok tajuk. So, jom. Untuk video kali ni, Papa nak cerita sikit tentang DJI Tello. Okey, ramai sangat yang tanya, masih berbaloi ke untuk tahun 2020 dan dah nak masuk lagi 2021 untuk beli DJI Tello ni. Okey, so masih berbaloi ke untuk sesiapa yang nak beli DJI Tello ni? Okey, first kali korang kena tahu spesifikasi untuk DJI Tello ni, okey, dengan harga yang ditawarkan untuk masa kini, okey, yang latest, harga yang latest dan spesifikasi yang ditawarkan untuk DJI Tello dengan saiz yang memang kecil. Okey, untuk foto, kau ditawarkan dengan 5 megapiksel, okey, untuk foto dan 720p untuk rakaman video. Okey, kalau ikut apa memang sangat sesuai dengan harga yang ditawarkan ni juga. Okey, dengan latest harga yang ditawarkan, kau boleh dapat penerbangan selama 13 minit maksimum dengan jarak maksimum 100 meter dan ketinggian 30 meter. Dan kau boleh dapat smart interactive drone yang sangat berbaloi. Okey, dia ada banyak features. Okey, okey, dengan features yang ditawarkan pun memang sangat banyak. Okey, macam yang kau boleh tengok dekat video Papa sebelum ni, okey, dengan up and away-nya, okey, macam-macam, okey, up and down, 360 circle, okey, 8D flip, alright, dia boleh flip lah, macam-macam. Okey, drone ni, DJI Tello ni memang sangat sesuai untuk korang yang nak pergi vacation. Okey, sebabnya dia memang senang nak bawa. Okey, dan untuk family punya video, okey, nak ambil gambar family, so sangat sangat mudah untuk digunakan. Okey, dengan Tello ni kau just control dia dengan handphone, tak kisah Android ataupun iOS. Okey, kau boleh kawal dengan handphone je, dengan smartphone. Dan bagi Papa memang sangat berbaloi. Okey, lagi-lagi untuk yang baru mula nak main drone, okey, yang takut-takut lagi nak fly drone yang mahal-mahal, okey, dengan harga yang tak begitu mahal, dengan features-features yang ditawarkan, okey, dan Papa rasa harga sekarang pun makin murah lah, okey, tak mahal. Macam Papa ambil dulu satu set, okey, satu set dengan harga RM399, okey, dapat 3 bateri, okey, satu set full fly mode combo, okey, memang dapat 3 bateri, memang sangat berbaloi. Okey, 3 bateri, korang boleh dapat 13 minit satu bateri, so kira lah untuk 3 bateri, memang sangat berbaloi. Okey, untuk bateri dia bagi macam ni, 3 bateri ni, okey, dan dia bagi sekali hub untuk charge. Okey, korang boleh charge sekaligus, okey, tak payah charge daripada tak payah charge daripada ni, daripada drone ni. Okay, boleh juga nak charge daripada drone ni, tapi untuk 3 bateri memang guna hub lah kan. Okay, Papa suggest kalau korang nak beli DJI Tello ni, korang beli satu set. Okay, korang boleh dapat drone dengan 3 bateri, okay, dengan charger hub dengan kabel dia, so korang boleh main lebih lama, alright, dan tak perlu nak charge banyak-banyak kali. Okay, dah habis bateri, kemudian stop and charge dulu, kemudian baru main balik. Okay, bila korang ada bateri lebih ni, habis bateri korang tukar main balik, habis bateri korang tukar main balik, dan sangat boleh untuk korang ambil gambar. Okay, untuk video-video simple, untuk family video, memang sangat berbaloi. Dia punya structure dia, Papa rasa masih lagi mengikut trend, alright, memang masih lagi sesuai untuk dimainkan. Okey, ini video dari jarak dekat. Okey. Alright.
So memang sangat cantik. Memang bagi bapa memang DJI Telo ni still worth it. Okay, memang berbaloi lagi. Okay, ni bawah dia. Okay, ni sensor dia. Alright, nampak? Memang cantik. Dan dekat atas ni, color atas ni korang boleh dapat dengan ada pilihan warna. Okay, kebanyakannya memang orang akan ambil warna putih lah. Okay, dia ada warna biru, kuning dan merah. Okay, ni dia punya propeller guard. Alright, so memang sangat berbaloi untuk siapa yang baru nak belajar terbangkan drone. Sebab dia sangat mudah. Okay, sangat mudah nak terbangkan drone ni. Okay, so ni dia dengan jarak yang lebih dekat. Okay, lagi satu, korang boleh take off and landing guna tangan. Okay, kayaknya korang boleh take off okay, guna tangan. Maksudnya korang lepaskan guna tangan lah daripada tangan. Dan lepas tu bila korang nak landing, just letak je tangan and dia akan landing atas tangan kita. Okay, okay, untuk klip-klip daripada DJI Telo ni, korang boleh tengok video yang Papa dah buat sebelum ni. Okay, dengan harga latest rasanya lebih murah. Okay, macam Papa beli dulu $399. Okay, dapatlah satu set. Alright, sekarang ni korang nak dapat satu set, kalau second hand rasanya ada yang jual tak sampai $300. So memang sangat berbaloi. Okay, ni nak bagi anak-anak main boleh ni. Dan paling penting, korang memang senang nak bawa ke mana-mana. Alright, just letak dalam bag and korang boleh bawa ke mana-mana. Sebabnya dia punya kipas ni rasanya agak susah nak patah. Okay, melainkan impact yang kuat lah. Okay, kalau just letak dalam bag, okay, lagi-lagi macam bag laptop tu memang sangat sesuai. Okay, lagi sebab dia pun dah ada guard semua, so memang sangat sesuai lah. Okay, untuk DJI Telo. Okay, so Papa harap video kali ni membantu korang untuk korang buat keputusan. Okay, sama ada nak beli ataupun tak DJI Telo. Okay, mungkin ada yang rasa macam baik aku beli Mavic Mini 2 terus. Okay, ataupun Mavic Mini, alright, yang second hand ke apa ke kan. Itu terpulang pada korang. Okay, terpulang pada kemampuan korang. Apa-apa pun ikut kemampuan dan ikut bajet yang korang ada. So, itu sahaja daripada Bapa. And Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.